Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Minus Vlog. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi resep cara membuat sambal udang ala Singapura. Ini dia bahan-bahannya, sangat sederhana ya guys. Di sini aku menggunakan bawang daun, bawang bombay, bawang putih, cabai merah, dan bumbu halus. Kurang lebih setengah kilo udang segar. Ini aku bikin untuk porsi 3 orang. Tentunya buat menu makan malam hari ini. Jangan lupa udangnya dicuci bersih dan dikeluarin kotorannya ya guys. Terus kulitnya dikupas. Seperti ini ya guys. Semua bahan-bahan seperti bawang, bawang daun, cabai itu semua diiris sesuai selera aja ya. Dan bumbu yang kita perlukan juga sangat simpel. Di sini aku hanya menggunakan saus cabai, saus tomat, penyedap, dan sedikit gula pasir. Seperti itu kira-kira, pokoknya ini sangat-sangat simple. Dan buat ibu-ibu sekalian, wajib banget coba resep ini. Semua keluarga pasti suka. Selain bikinnya juga sangat simple dan bahannya sangat-sangat sederhana, mudah didapat ya. Oke, pertama-tama kita panaskan minyak dulu, kemudian tumis bawang putih sampai golden brown, sampai harum, kemudian masukkan bawang bombay, aduk-aduk sebentar, dan si bumbu halusnya ya. Jangan lupa buat diaduk-aduk. Setelah semua tercium harum, baru kita masukkan si udangnya. Aduk-aduk sebentar, lalu kita masukkan perbumbuannya seperti saus cabai, saus tomat, penyedap, dan sedikit gula ya. Terus dikasih sedikit air saja ya. Masak udang itu supaya terasa enak jangan terlalu lama ya bun, sebentar aja juga udah bisa mateng kok. Jadi cuma membutuhkan waktu 5-8 menit aja udah bisa disajikan. Oh iya, untuk bumbu halusnya aku menggunakan sedikit kunyit, lengkuas, jahe, cabai keriting, dan kemiri. Itu semua di blender juga bisa atau diulek ya bun. Step terakhir, masukkan irisan bawang daun dan irisan cabai merah. Terus jangan lupa diaduk-aduk sebentar dan diicip rasa. Maaf banget ya guys, pengambilan videonya tidak bagus, soalnya aku ini sembunyi-sembunyi mengambil videonya. Jadi videonya masih goyang-goyang dan angle-nya sangat tidak tepat ya. Mohon dimaklumi ya guys. Oke, ini udangnya udah matang dan siap untuk disajikan. Ini dia penampakan sambal udang ala Singapura. Seperti ini ya bun, kira-kira gimana? Apa kalian tertarik buat mencobanya? Oke, sekian dulu videoku kali ini. Buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis, aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa buat di subscribe, like, comment, and share. Selamat mencoba and bye-bye.